Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama Campur Channel di Pasar Hewan Gelung Papayung. Ya, di Pasar Kerbau tanggal 12 Juni 2021. Ya, ini terlihat tidak sesemarak pada pekan yang sebelumnya. Ya, terlihat kerbaunya pun sangat sedikit. Namun untuk demikian kita akan coba masuk melihat suasana sekaligus cek harga dari beberapa ekor kerbau. Oke, kita lanjut. Nah, mantap, ini kerbau indukan dengan anaknya. Ya, mantap. Ya, belum tahu siapa yang punya kerbau. Oke, kita coba keliling dulu. Bawa aja, ya bawa. Ya, banyak anak kerbau yang masuk di tanggal 12 Juni. Ya, kerbau dari jenis kerbau Aceh, ya, kebegalian. Mantap, ya. Itu kerbau jantan, ya, anak jantan. Ya, mantap. Sebelum kita tanya tentang harga dari anak kerbau, sahabat ternak bisa melihat kriteria kerbaunya. Ya, kerbau jantan dua-duanya. Padut royumnya, Pak. Padut royumnya. Lebla juta yang dah di. Ada abangnya, nyata dulu, Pak. Lebla, ya. Ya, ini keterangan dari bapak kita ini dibuka harga. Ya, untuk sahabat jantan ini 13 juta. Ya, mantap. Jadi sahabat ternak bisa melihat kriteria kerbau. Ini anak ini dari anak kerbau. Oh, mantap. Jadi sahabat ternak sekali lagi bisa melihat kriteria kerbaunya, ya, dengan harga 13 juta, ya. Mantap. Dan yang di depannya itu buka harga 12 juta setengah. Ya, sama juga ini jantan dua-duanya. Jadi sahabat ternak bisa melihat bandingan ukuran dan harga dari kerbau yang di depan kita. Oke, kita lanjut. Ya, ini kerbau jantan, ya. Pak Daron. Kabere. Kapan yo kan jadi. Teh barang drone. Pak teh. Ana reno mineng. Ya na. Padu kenang yum. Kabere. Nani urang yang ka? Oh, nadi ka? Padu kenang. Namlah. Ini ong ni. Nah, ini mantap, ya. Ini kerbau Aceh, ya. Kerbau Aceh betina ini dibuka harga 16 juta, ya, dari abang kita. Ya, 16 kalau gua. 16 juta kalau gua, Bang. Kalau gua alhamdulillah mati kaji kerja rezeki, ya. Ya, ya, 16 juta. Ada yang pada kebat ni, nak dibi. Ya, wasok kret, dibi lah. Ini satu ekor kerbau sudah lepas. Ya, kaputuh kubu ini kau. Empat yang dah ni. Jadi pada ubah nombor orangnya? Tak boleh pakai. Mantap, ini dari juragan kita.
ada dibuka yang dibawa satu ekor tapi sudah laku ini 16 juta ya, apa kerbau Aceh, kerbau betina. Berada kebar. Mantap. Ya, berada kebar. Ini biar kebar. Punya tu kebar. Mana ibi ilo. Indukan, indukan ke Aceh. Ini anak iya beru. Siapa yang nungke kok kak? Kerbau indukan ya, tanduk panjang. Ya mantap, itu suasana di pasar kerbau tanggal 12 Juni 2021. Ya ini banyak kerbau indukan yang masuk. Dan kerbau jantan muda ya. Masih anak kerbau. Ya 16 juta 200. Ya mantap, ini dari kawan kita ini juragan yang sama ya, dari harga 16 juta 200. Ya. Ya mantap. Mantap-mantap, ini sahabat ternak bisa melihat kriteria kerbau dan kecocokan dari harga yang dibuka oleh abang kita. Mantap ya, kerbau jantan. Oke, kita lanjut. Ya, satu ekor kerbau jantan ini sudah lepas. Ya, keluhnya sudah putus, ini berdarah hidungnya. Ya, mantap, ini kerbau minta kawin. Ya, ini matanya dua-duanya ini sangat beda. Ya. Ya, ini mata kerbau aneh ya. Kiri dan kanannya ini beda. Ya, ini luar biasa ya. Kerbau super ya, jantan. Ya, kita coba sorot tingkah dari kerbau ya saat minta kawin ya. Nah, itu yang di belakang itu darah dari apa, kerbau jantan ya, di hidungnya sudah rusak keluhnya. Ini kerbau Aceh persilangan dengan kerbau Kling. Mantap ya. Ini lihat di matanya ya, matanya ini sangat beda ya. Nah, ini yang punya sudah datang. Perlu apa? Ya mantap, sudah selesai. Mantap, itu dia suasana di pasar kerbau tanggal 12 Juni 2021. Ya, mudah-mudahan ini cukup termotivasi dan menjadi inspirasi bagi sahabat ternak semuanya. Oke, saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berapa?
adalah